Ini review kita Toyota Corolla Altis GR Sport, spek GR Sport. Jom kita tengok. Pada korang yang tak mau biasa-biasa sebab S70 sudah segmen C kan, ini ialah New Corolla GR Sport, spek GR Sport, datang dengan rim yang begitu amat garang sekali. Kita tengok rim dia. Oh, yo. Ini saiz tayar 225/40R18, 18 inci. Salah sebuah rim yang agak cantik dan agak dahsyat. Muka depan, okey. Dalam warna hitam, kereta ni memang cun lah. Kereta ni memang cun lah. Nampak cantik. Okey, korang nak tengok enjin lah. Enjin dah buka, dah besar-besar. Tapi dia tak ada cover eh. Ini memang sedih lah. Dia tak ada cover. Tutup lah sikit. Baru nampak cantik. Ini dia punya okay. Ada insulasi sedikit di bahagian atas. Dan kita tengok spek kereta. Satu versi enjin 4 silinder 16 valve double overcam 2 VVT-i 1.8, 139 PS, 172 Nm torque. Kalau nak kata dahsyat sangat, taklah. Tak dahsyat sangat. Dia punya transmisi 7 speed dan suspensi sudah di-tune, GR Sport tune. Depan ialah MacPherson, belakang ialah wishbone with stabilizer. So dia ada stabilizer lah. And then brake di depan ialah dua-dua brake disc, depan ventilated, belakang solid. Dan dia punya berat 1,365 kilo. Dia ada spare tayar, tayar dia jenis Space Saver. Dan dalam spek GR, apakah yang lebih? Dia punya kemasan dan trim-trim sajalah. And then ada tiga pilihan warna, putih, hitam dan merah. Harga kereta RM152,800. Kalau Rotex, korang selalu tanya Rotex, RM279 saja. Memang murah-murah. RM279. So, kalau tengok daripada luar, tak banyak beza kecuali dia punya rim. Kalau korang tak tengok dengan betul, mungkin korang pun tak boleh differentiate kereta eh. Kat belakang dia ada tambahan skirting kat bawah saja berbanding Corolla Altis yang biasa-biasa. So tengok dia tambahkan skirting di sini saja. Dan logo ini seperti biasa, korang mesti letak gam gajah, gam unta ke apa ke, supaya orang tak cabut lah, tak cabut. So tengok dalaman, ini rupa dalaman Toyota Corolla GR Yaris. Biasa saja, sama seperti yang biasa, kecuali anda dapat trim yang merah di sini dan anda dapat stitching merah di dia punya leather seat. So anda dapat ni, nampak stitching warna merah dan dapat sedikit lah highlight warna merah, dapat logo GR dan carpet GR. Seat dia sama. Ini pemandangan kokpit anda. Tak ada banyak beza pun dengan Corolla yang biasa, Altis yang biasa. Adoi. Dah mampus, saya tak boleh adjust seat. Ini dia punya cockpit. Kau tengok ini material kulit. Tapi ini macam soft PU. Soft PU, atas soft juga. Ada sedikit piano black, ada sedikit setting chrome lah. So kalau di sini, seat dia nampak garang sikit lah dengan highlight warna merah ni. Selain tu sama je dengan Corolla Altis yang biasa. Nah, so lagi satu, dia sudah tala dia punya suspensi lah. Kau punya start stop ialah dalam logo GR eh. Ada pedal shifter tapi warna hitam. Dan di sini anda dapat anda punya Toyota Safety Sense. Anda punya lane departure warning, lane keep dan front collision warning lah. Meter dia seperti biasa lah, meter yang ada sedia ada. Siapa yang baru jumpa channel kita, tekan like, share, subscribe, jangan lupa komen lah. I love Toyota, I love Melaka, I love you. So dia ada lampu tapi diorang sudah cabutkan bateri. Itu je. Dia punya yang ini soft close ke? Angka pun sudah lupa. Ya, soft close. Memang cantik lah kali pertama Angka nampak kereta ni, memang cantik. Seat Toyota memang sangat lembut dan halus. Very good. Dia punya yang ini pun ada stitching warna merah. Kita tengok di dalam. Tengok di dalam. Anda dapat nanti buka lampu.
USB-C dan satu power socket ni. USB-C dan satu power socket. Dia ada dua cup holder, ada auto hold dan parking brake. Dan di depan ada sport mode lah. Sport mode dan ESC. Kat sini wireless charger ke? Mungkin yang ni ada wireless charger. Wireless charger, ya, ada. Confirm ada wireless charger. Kita ke belakang. Okey, di belakang pula. Nah. Yang ini pun soft PU, material dia kulit, stitching warna mega, piano black, setting chrome, door handle, seat dia. Kalau kita tengok seat dia, dia pun ada stitching warna mega. Angka nak cuba masuk. Ui, carpet GR eh. Jangan lupa. Aduh, carpet GR. Speaker dia ada kat tepi pintu. Dan di bawah dapat aircon tapi tak ada USB eh. Segment C tak ada USB. Alamak, Activa aku pun ada. Okey, dua barang aku nak komen sikit pasal kereta ni. Satu, seat belakang dia memang menegak. Kau tengok, menegak. Kalau kau dalam angkatan tentera, inilah kereta anda. Menegak duduk. Itu yang pertama. Kedua ialah bila kau duduk kat sini, ada satu jari saja, satu eh. So, S70 menang. Honda Civic menang. Apa ni, Honda City menang. Vios pun lebih kurang macam ni je, satu jari saja tau. So memang sangat sempit. Kereta ni nampak segmen C nampak besar, tapi ruangan belakang duduk menegak dan sempit. So tak begitu selesa lah, tak begitu selesa untuk perjalanan yang sangat-sangat jauh. Selain daripada tu, dia punya poket macam ni. Dan pemandangan kokpit anda lah, ini dia. Okey, GR Sport Corolla Altis dan Corolla biasa lebih kurang sama je, kecuali kemasan-kemasan dan talaan suspensi. Ruangan yang ni letak air 500 ml, bolehlah. Tong besar tak boleh, botol besar tak boleh. Dan dia punya ruangan boot lebih kurang sajalah. Lebih kurang, tak boleh buka sebab dia punya bateri dah hancur. Tak pasang bateri kan. So rupa dia sama aje, sebab kereta ni dah lama dah, dah agak lama. Mula-mula Uncle memang sangat impress dengan kereta ni sebab dia punya shape, nampak depan macam Star Wars kan. Selain tu, ruangan di belakang memang kecil. Tapi kalau korang selalu dua orang dengan anak-anak yang kecil, bolehlah, kereta ni memang sesuai. Dia dapat TNGA platform, handling kereta okey lah. Pada Uncle okey saja. Overclaim lah TNGA eh, sebab dulu kereta-kereta Toyota dia punya handling memang sampah. So dia dapat TNGA, dia huha. Tapi kalau compare dengan Honda Civic, compare dengan Volkswagen Jetta, compare dengan kereta-kereta yang kelas sama segmen dengan dia, dia punya handling paling lambat improve lah. Orang lain dah improve sampai ke angkasa lepas dah, dia belum sampai lagi. So itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Dan subscribe lah, tekanlah share, tekanlah like, komen lah. Terima kasih, bye bye.